Mana kakak ni? Kakak? Ya, kakak di sini. Kakak di dapur sedang memasak. Boleh Dira bermain di luar? Boleh, tapi sebelum itu, Dira mesti belajar kata nama am dan kata nama khas. Apa itu kata nama am? Kata nama am merujuk kepada sesuatu benda yang bernyawa dan tidak bernyawa secara umum. Contohnya nama manusia, binatang, benda, tempat, tumbuh-tumbuhan secara umum. Contohnya kakak. Pandai. Contoh lain? Ibu, ayah, guru, doktor dan tukang masak. Pandai. Kakak berikan beberapa contoh ya. Ibu sedang menyapu. Ayah sedang melambai. Guru sedang mengajar. Doktor memeriksa pesakit. Tukang masak sedang menggoreng. Ingat Dira, kata nama am ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama pada permulaan ayat. Contohnya, kakak sedang memasak. Pandai. Kakak adalah kata nama am. Jika perkataan kakak pada permulaan ayat, maka huruf K ditulis dengan huruf besar. Tapi bagaimana jika ayatnya begini? Lauk ini dimasak oleh kakak. Maka huruf K ditulis dengan huruf kecil. Dira faham? Dira faham, kakak. Pandai. Beri kakak contoh kata nama am yang lain lagi. Cuba fikir kata nama yang ada di sekeliling Dira. Ha, sayur. Pandai. Buatkan contoh ayat. Kakak sedang memotong sayur. Pandai. Tadi Dira sudah berikan contoh kakak dan sayur. Kakak adalah contoh kata nama am orang atau manusia. Dan sayur adalah contoh kata nama am benda. Berikan contoh kata nama am untuk haiwan dan tempat pula. Kucing. Pandai. Berikan contoh ayat. Dira sangat sayangkan kucing itu. Pandai. Berikan contoh kata nama am untuk tempat pula. Taman. Pandai. Berikan contoh ayat. Setiap petang, Dira akan bermain di taman. Pandai. Boleh Dira bermain di luar sekarang? Nanti, Dira perlu kenal kata nama khas dahulu. Baiklah, apa itu kata nama khas? Kata nama khas merujuk kepada sesuatu benda yang bernyawa atau tidak bernyawa secara khusus. Boleh Dira berikan contoh? Boleh. Apakah contoh kata nama khas? Malaysia, Si Tompok, Perdana Menteri Gemilang. Pandai. Okey, contoh ayat-ayatnya ialah Peta Malaysia, Seekor Kucing Bernama Tompok, Perdana Menteri Sedang Berucap, Seorang Lelaki Memakai Kasut Berjenama Gemilang. Malaysia adalah contoh kata nama khas untuk tempat. Si Tompok adalah contoh kata nama khas untuk haiwan. Perdana Menteri adalah contoh kata nama khas untuk jawatan. Dan Gemilang adalah contoh kata nama khas untuk benda. Dira berikan contoh ayat.
Malaysia sebuah negara yang aman. Si Tompok mengiau kerana lapar. Cita-cita saya mahu menjadi Perdana Menteri. Jenama kasut kegemaran saya ialah gemilang. Pandai. Kata nama khas ditulis dengan huruf besar walaupun berada pada awal ayat atau di pertengahan ayat. Sekarang, Dira sudah faham apa itu kata nama khas? Dira sudah faham. Boleh Dira bermain di luar sekarang? Boleh. Jangan keluar dari pagar rumah tau. Baiklah, terima kasih kakak. Dira seronok dapat bermain bola. Dira juga bertuah kerana sudah mengenali kata nama am dan kata nama khas. Adik-adik bagaimana? Oh, pesan Dira, jika adik-adik mahu bermain di luar, mesti minta izin dari ibu, ayah, kakak, abang atau sesiapa yang menjaga adik-adik. Mesti tahu. Jumpa lagi.